dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada. Pernah Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min," kata Rasulullah. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang senjata, biasanya kita mengasosiasikan dengan pertempuran atau peperangan. Hampir tidak pernah kita bicara tentang senjata ketika kita tidak bicara tentang pertempuran, peperangan, penyerbuan. Nah, pertanyaannya adalah, apa maksud hadis Rasulullah tadi? Pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada, ada sebuah pernyataan pepatah bijak yang mengatakan, hidup adalah perjuangan. Life is struggle. Perjuangan dari apa hidup itu? Hidup adalah perjuangan untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Hidup adalah perjuangan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan hidup adalah perjuangan untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena hidup adalah perjuangan, maka tidak selamanya hidup yang kita jalani ini akan berjalan dengan mudah. Ada aral melintang di depan, ada lika-liku, ada tantangan, ada cobaan, ada kesulitan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah Maha Kuasa, bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah lah yang menggenggam segala urusan langit dan bumi ini, semua permasalahan dalam hidup yang dia hadapi tidak akan lagi menjadi masalah. Kenapa demikian? Karena dia tinggal angkat saja tangannya, dia panggil Tuhannya, dia laporkan, "Ya Allah, apa yang sedang dia hadapi, kesulitan apa yang sedang dia alami, keinginan apa yang sedang dia ingin capai." Dan dia percaya, pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Dia percaya, pasti Allah akan berikan apa yang dia mau. Dan dia percaya, Allah akan perkenankan semua yang dia inginkan, dan Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Allah sendiri yang katakan dalam surat Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni, ud'uni, astajib lakum." Allah berfirman, "Berdoa kepadaku, minta, aku berikan apa yang kau minta." Pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada, jangan putus asa dalam hidup ini. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika ada ujian, angkat tangan kita. Kita punya senjata yang maha dahsyat, yaitu doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.